Halo semua, selamat datang kembali di channel Ule. Kali ini kita akan mengulas dan membahas tentang makanan ekstrim yang terkenal di Indonesia. Berani coba? Semuanya kami rangkum dalam Foodie. Setiap negara memiliki keanekaragaman budaya yang berbeda-beda dengan karakteristik serta ciri khasnya masing-masing. Di Indonesia sendiri, selain dikenal memiliki kekayaan ragam budaya, juga sering disebut sebagai surganya wisata kuliner. Pasalnya, berbagai macam olahan menu makanan Nusantara tersedia di negara kepulauan ini. Oleh karena itu, tidak heran apabila beberapa makanan khas Nusantara terkenal hingga ke mancanegara karena citra rasanya yang lezat dan menggugah selera. Di samping itu, Indonesia juga memiliki beragam makanan ekstrim yang tersebar di berbagai daerah. Tentu saja, makanan ekstrim ini menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang. Lantas, apa saja makanan ekstrim yang terkenal di Indonesia? 1. Belalang goreng. Belalang goreng merupakan salah satu makanan ekstrim yang berasal dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Sudah sejak lama, warga Gunung Kidul mengkonsumsi belalang goreng. Rasanya yang renyah dan gurih menjadikan makanan ekstrim satu ini sangat digemari oleh semua kalangan. Banyaknya pecinta belalang goreng, saat ini banyak ditemukan belalang goreng dalam kemasan yang dijual di beberapa tempat di Gunung Kidul. Kendati demikian, kandungan protein tinggi pada belalang kerap menyebabkan alergi gatal-gatal. Oleh karena itu, sebaiknya tidak mengkonsumsi belalang secara berlebihan. 2. Rica-rica ulat kipat. Kabupaten Gunung Kidul memang terkenal memiliki beragam makanan ekstrim, salah satunya ulat kipat. Biasanya, ulat kipat banyak ditemukan di pohon jambu monyet saat musim pancaroba. Ulat berbulu yang memiliki nama lain Circula trifenestrata ini kerap dimasak rica-rica oleh masyarakat Gunung Kidul. Tentu saja, makanan ekstrim satu ini hanya berlaku untuk orang yang tahan dengan alergi. Pasalnya, ulat kipat mengandung protein tinggi, sehingga bisa menyebabkan alergi atau menimbulkan gatal-gatal pada kulit. Oleh karena itu, bagi Anda yang alergi terhadap makanan berprotein tinggi, sebaiknya menghindari makanan ekstrim satu ini. 3. Sate biawak. Makanan ekstrim yang terkenal di Indonesia berikutnya yaitu sate biawak. Makanan ekstrim yang berasal dari Jawa Timur ini memiliki rasa yang tidak jauh dari sate kambing atau ayam. Tak hanya memiliki citra rasa lezat, daging biawak juga dipercaya mampu mengobati berbagai penyakit, salah satunya yaitu penyakit kulit. 4. Cacing tambelo. Cacing tambelo merupakan makanan ekstrim yang bisa ditemui di Papua. Hewan yang berwarna putih, panjang, dan berlendir ini biasa disantap oleh masyarakat Papua secara mentah-mentah. Biasanya, jenis cacing ini banyak ditemukan pada batang pohon bakau yang sudah lapuk dan membusuk. Gimana nih? Enak sekaligus ekstrim ya sepertinya? Tertarik untuk nyobain gak sih? Nah, itu sekilas tentang makanan ekstrim yang terkenal di Indonesia. Jangan lupa ya untuk share video ini jika kamu suka. See you in the next video!